بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل عبد من آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أقرب عند الله من ريح المسك. كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المسلمين مسلمات مسلمين رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، terutamanya marilah dalam kesempatan yang ada ini bersama-sama menjadikan setiap ujian dan kesyukuran kita kepada Allah SWT pada malam ini, malam 28 Syaban 1440 Hijriah, bersamaan 3 Mei 2019 Masehi. Kita telah pun sama-sama kita sama-sama lah memanjatkan setiap ujian dan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Ya, sekali lagi kita bertemu dalam majlis ilmu ini yang merupakan satu tamu dari tamu-tamu syukur Allah SWT. Dan ini adalah kuliah kita yang akhir sebelum tibanya bulan Ramadan. Maka kuliah kita yang selalu ini kita bincangkan berkaitan dengan kitab hadis 40 peristiwa akhir zaman dan juga kitab tafsir Abdul Hakim. Ya, kita tangguhkan dahulu seketika untuk kita sama-sama melihat, kita sama-sama berada dalam satu kuliah khas berkaitan dengan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan yang dinantikan dan dirindui kehadirannya oleh kita semua. Jadi kalau ikut jadual takwimnya, maka tahun ini Syaban akan berakhir pada 29 hari bulan. Dan satu Ramadan kita akan masuk ke malam satu Ramadan pada hari pada lusa Ahad malam Isnin. Kita akan masuk ke satu Ramadan. Jadi bila dah masuk satu Ramadan, sudah tentulah kita akan memuliakan ibadah puasa Ramadan pada keesokan paginya. Maka pada malam itu kita akan mulakan dengan solat tarawih. Yang mana tuan-tuan pun kita tengok jadual
yang di papan kenderaan, siapa yang jadi imam, siapa yang jadi bilal, siapa yang menguruskan murid-murid kalau ada. Jadi persediaan awal itu sudah ada, alhamdulillah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita daripada awal lagi, semenjak bulan Rajab lagi, kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mabarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, Tuhan kami, berkatilah sekalian kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana diri kita adalah milik Allah SWT. Kita tidak tahu bilakah ajal kita akan tiba. Sebab itulah kita mohon sangat-sangat kepada Allah SWT supaya bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan ini disebut oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis, "Idza ata Ramadan Ramadan Iza ata Ramadan kutihat abwabul jannah." Bila tibanya bulan Ramadan, maka dibuka semua pintu syurga. Pintu syurga itu dibuka. Betul tak? Ya, sekiranya kita mampu melihat hakikat syurga, seperti mana yang akan kita lihat, seperti mana yang akan dilihat oleh ahli-ahli syurga nanti dalam alam ketika, dalam alam akhirat. Kalaulah kita boleh melihat bagaimana pintu syurga itu terbuka, niscaya nampaklah kita sebenarnya yang disabda oleh Nabi SAW. Dan kita boleh memahami bahawa maksud terbuka pintu syurga itu ialah pada bulan Ramadan terbuka segala ruang untuk kita membina jambatan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu, dengan puasanya, dengan solat tarawihnya, dengan tadarus Al-Qurannya, dengan zikrullahnya dan macam-macam lah kan. Kalau solat tarawih itu kita perbanyakkan selawat di dalamnya, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد. Itu pun selama ramai sambut sallallahu wasallam alaihi. Jadi bila kita memperbanyakkan selawat ketika solat tarawih itu, pahala itu dah jadi berganda-ganda. Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis yang lain, segala amal ibadah yang dikerjakan dalam bulan Ramadan, pahala ini akan berganda-ganda. Kalau amalan sunat macam pahala amalan wajib, berganda-ganda juga. Makanya akan berganda-ganda. Jadi sebab itulah Nabi kata terbuka segala pintu ke syurga. Segala pintu ke syurga itu terbuka. Wahu lipat abwa benar, dan tertutup segala pintu-pintu neraka. Jalan-jalan untuk manusia melakukan maksiat kepada Allah SWT terkunci rapat. Tanpa kita nafikan bahawa ada manusia yang memang melakukan maksiat pada bulan Ramadan. Dia pagi-pagi bawa roti hitam kan? Tak ada kelai nak makan kan? Geng roti hitam ni dia muncul bulan Ramadan, dia tak muncul bulan lain. Bulan Ramadan dia ada. Habis raya, pergi guyuk terus. Ada dua geng yang muncul pada setiap kali datangnya bulan Ramadan, munculnya bulan Ramadan, tibanya bulan Ramadan. Dua geng ni pasti akan muncul. Pertama, geng pasti hitam. Itu kumpul. Yang kedua, geng gastrik. Haa, tuan-tuan. Tak sebenarnya kena gastrik jumpa tu. Saya gastrik tu macam mana ni, saya nak puasa tak boleh tu. Betul pun malah lengkenah ni. Kamu umur kamu, kamu jaga syurga neraka kamu, kamu jaga, aku nak sembahan. Kalau betul semua, betul dan dunia macam tu, bangman dunia macam tuan. Tapi ini adalah dunia yang kita lihat. Beri perakuan, tak boleh puasa. Takkan lepas macam tu je, tak boleh puasa sebulan kena gastrik, kena bayar fee, biar